kita pakai Royco aja. Kita pakai Masako Royco secukupnya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku pengen bikin video yang ya seperti biasa keseharian aku, hari-hari aku ngapain, di mana. Dan hari ini aku udah di rumah dan sekarang itu udah jam 11 waktu Taiwan ya, jam 11 lebih lah kalau nggak salah. Di sini aku mau bikin masakan. Tadi itu aku udah beli kayak terakwasita. Ternyata di sini teman-teman. Saya lupa. Ya. Jadi aku tadi beli jamur kayak jamur di Indonesia itu loh. Ini kan jamur Indonesia itu ya, yang kayak di Indo itu ya. Yang biasanya kalau di Indo itu biasanya kita bikin jamur crispy ya kalau nggak salah. Hampir sama lah. Ini hampir sama jamurnya, hampir sama banget. Aku pengen masak ini tuh, nemuin jamur kayak di Indonesia banget gitu kan tuh. Ya kan? Nah, aku mau bikin tumisan campur pakai sayur ini. Sawi apa ini namanya ya? Sawi Cina apa sawi apa? Enggak tahu aku lah pokoknya intinya. Nah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel aku. Komen sebanyak-banyaknya untuk aku bikin video apa atau aku nge-review makanan apa lagi mau makan. Nah, pokoknya ikutin terus video-video aku, jangan lupa share ke media sosial kalian untuk bantu aku untuk kembangin channel aku. Oke. Nah, kan jajan teman-teman. Kita lanjut aja untuk bikin video. Dan ini aku mau masak, mau bikin tumis buat amaku biasa, untuk masakin amaku. Ikutin terus kelanjutan. Aku udah siapin bahan-bahannya. Ini ada jamur yang kayak di Indonesia itu secukupnya. Ini nanti mungkin aku masak semua sama ini sawi, dan ini ada bawang putih, bawang merah secukupnya, ada daun bawang, dan nggak lupa dengan garam dan lain-lain. Garam dan penyedap rasa. Di sini aku mau tumis ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini aku mau mulai masaknya. Cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Daun bawang secukupnya aja. Oke.
udah siapkan bumbunya. Kita singkirkan dulu ya. Kita siapkan ini. Pakai 2 atau 3 batang saja ya. Ini kita potong dulu. Kita cuci terlebih dahulu ya. Kita cuci. Nah, ini bahan-bahannya. Tinggal ini aku iris pendek-pendek ya. Saya sudah panaskan minyak. Tumis bawang merah, bawang putihnya. Tumis sampai harum ya teman-teman. Masukkan sayurnya. Wanginya harum banget. Kita masukkan air secukupnya saja, teman-teman. Kita masukkan ini jamurnya, ya. Thank you.
tunggu sampai matang. Kita tutup biar sedikit matang. Sambil kita tunggu sayurnya matang, jangan lupa untuk kalian semua tetap menjaga kesehatan, makan siang, makan pagi, makan malam, itu penting banget. Apalagi buat kalian yang bekerja, terus tetap harus jaga kesehatan. Minum air putih yang banyak, tetap stay safe ya. Karena walaupun kita di Taiwan bisa dibilang lumayan sedikit aman, tetapi tetap kita tetap harus jaga kesehatan sendiri, oke? Jaga kesehatan dan jaga lingkungan. Kita lanjut masak. Kita buka, wow. Mantap. Gak sabar banget untuk mencicipi masakan ini. Enak banget. Tapi kita belum kasih bumbu. Kita pakai Royco aja. Kita pakai masako Royco secukupnya. Kalau kalian mau pakai merica boleh. Ya, lebih sejuk. Pakai merica secukupnya. Ternyata habis teman-teman, baru dibuka. Sampai matang. Oh iya, lupa. Kita masukkan ini daun. Lupa aku teman-teman, sorry ya. Apa ini masukan terakhir juga kan, biar sedep aja, biar lebih nikmat daun bawang.